Kalian lihat, saya menggunakan korek. Akan saya coba boneka. Dikenal juga. Jadi ini semua bahan dikenal, bro. Mantap. Kemudian karena saya menggunakan akrilik nanti, ini ada pengaruhnya, tapi menurut saya masih bisa digunakan, asal jangan miring saja. Oke, saya coba. Kalian lihat, hasilnya ada pengaruhnya, tapi bila naruhnya rata, Assalamualaikum, salam sehat bro. Pada saat saya membahas sensor microwave jarak, ada yang bertanya, Kristianto, bagaimana cara untuk sensor urin? Akhirnya saya lihat di beberapa online, rupanya harganya cukup mahal, bahkan sampai jutaan. Akhirnya saya tertarik dengan pertanyaannya dan akan saya buat sensor urin. Dan sensornya saya akan menggunakan ini. Kalian lihat, ini namanya keren bro, namanya VL53LOX time of flight distance sensor. Kalian lihat pin-pinnya VIN, ground, SCL dan SDA. Oke, kemudian pada toko-toko online yang bagus memang terutama casingnya bila produksi. Jadi saya sudah temukan caranya, saya menggunakan saklar saja. Seperti ini saya tambah akrilik. Nanti akan saya pasang seperti ini. Oke, kalian saja bagaimana saya mencobanya. Nanti rencananya saya akan membuat menggunakan Arduino Nano saja, karena ini yang paling murah, sudah cukup. Oke, sudah saya siapkan. Yang digunakan ground VCC, kemudian A5 A4, A5 ke SCL, A4 ke SDA. Ini sudah saya siapkan, saya pasang saja. Jangan sampai salah, bro. Oke, untuk para pemula tidak saya gambar. Saya ulang lagi, A5 ke SCL, A4 ke SDA, kemudian VCC ground, kalian ambil 5 voltnya. Oke, kita masuk ke... Oke, saya coba dari awal, kalian buka Arduino. Jadi untuk mencoba, kalian bisa menggunakan Uno seperti ini, tapi saya menggunakan Arduino Nano saja. Oke, bila sudah tampil seperti ini, yang kalian lakukan, kalian masuk ke tools, kalian pilih, ini sudah saya pilih Arduino Nano, kemudian yang old bootloader, kemudian portnya belum saya pasang. Oke, saya pasang dahulu agar portnya dikenal. Arduino Nano, kemudian programmernya kalian pilih Avarice ini. Masih belum dikenal. Oh, sudah dikenal COM5 ini tergantung komputer kalian tentunya. Oke, sebelum melakukan program ini, kalian masuk ke library seperti ini, kemudian kalian pilih manage saja. Ini sudah saya install, saya hanya contohkan saja. Setelah tampil seperti ini, kalian ketikkan VL53, kemudian kalian pilih yang ini. Saya sudah install yang ini.
Oke, jadi kalian install ada Fruit VL53LOX ini. Ini saya sudah install. Oke, saya tutup saja. Setelah itu kalian buka saja programnya, file, example. Kemudian kalian cari library-nya. Ini setelah kalian install tadi langsung dikenal ada Fruit VL53LOX. Kemudian kalian pilih saja langsung FL53 ini. Sudah, ini program bawaannya, tidak ada yang dirubah. Yang kalian lihat serial begin-nya nih 115200. Kita coba verifikasi saja langsung. Oke, tidak ada masalah. Saya upload. Kalian lihat sudah mulai upload. Mudah-mudahan bisa. Ya, setelah selesai dan uploading, kalian cari serial monitor untuk melihat hasilnya. Kemudian baud rate-nya harus sama seperti ini, 115200. Sudah terbaca, bro? Ini dalam satuan mili, kira-kira 60 cm. Oke, saya coba. Ini sudah saya coba. Jadi dia mengenal benda apa saja bagusnya. Kalian perhatikan. Hasilnya kalian perhatikan. Ini saya pindah dahulu. Kalian lihat, saya menggunakan korek. Akan saya coba boneka. Dikenal juga. Jadi ini semua bahan dikenal, bro. Mantap. Kemudian karena saya menggunakan akrilik nanti, ini ada pengaruhnya, tapi menurut saya masih bisa digunakan, asal jangan miring saja. Saya coba, kalian lihat hasilnya ada pengaruhnya, tapi bila naruhnya rata, ini tidak boleh miring. Memang saya sudah coba, tidak boleh miring sama sekali. Seperti ini dikenal 500, bila kita halangi dikenal. Jadi sepertinya ini sensor ini yang akan saya gunakan. Oke, bro, mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.